Balik lagi barengan Bugs, welcome di RTX Floor. Nah, kali ini nih teman-teman, gue berada di sebuah pabrik, yaitu adalah pabrik air mineral. Dan tugas kalian sebelum gue melanjutkan perjalanan ini, ya kan, alangkah baiknya jangan lupa nih, lo like, lo subscribe. Dan buat teman-teman yang belum nge-share, lo nge-share dulu video gue. Dan lo tonton video-video yang lama yang belum lo tonton, pokoknya cuy. Gue pengen masukin ruangan ke ruangan. Katanya sih di sini ada makhluk astral banyak banget cuy. Gua nggak tahu udah bisa apa nggak dapatin tuh makhluk astral ya. Tapi lo perhatiin baik-baik dari menit ke menit. Gua pengen berusaha gimana caranya nggak ngekat nih video. Buat kalian semua, sebelum lanjutin lagi nih, sekali lagi gue ingetin buat kalian ya, guys, cepetan buru lo share dulu. Come on, langsung aja ya. Gua nggak mau lama-lama. Check this out. Oke teman-teman, jadi kita langsung lewat sini depan ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya gue datang ke sini tuh nggak sendiri. Ada Pacu sama ada Nobi, tapi dia di depan gitu. Nah, gue pengen banget nih bikin konten dulu sendirian. Kalau lu perhatiin baik-baik nih teman-teman, semua yang ada di sini. Ini dari depan, bangunannya lumayan cukup tua ya, tapi udah nggak banyak properti. Kalau lu lihat dari samping sini, ini banyak pohon-pohon rindang. Tapi itu di bagian pohon kelapa itu kayak ada sesuatu yang nangkring tuh. Oh, nggak ada ya. Oke, fine. Jadi gitu. Nah, di samping kiri dan kanan sebenarnya ada ruang security di sono posnya. Cuman karena udah semak belukar, gue nggak usah lah ke sana. Oke, kita langsung masuk teman-teman di sini. Bentar. Gue pengen kondisiin gimana caranya pengambilan gambar ini bener-bener lo bisa nyimak baik gitu. Dan gue nggak mau nih, teman-teman, ngekat. Gue coba berusaha ya, yeah, kalau nggak ada kendala. Nah, di ruangan ini teman-teman, ketika baru masuk, ini udah ada tangga menuju lantai 2, tapi gue gak mau ke lantai 2 dulu. Kita keliling-keliling dan lihat-lihat di samping ini ada apa aja nih. Aduh, tapi udah banyak vandalisme ya teman-teman ya. Ini ada gambar nih, anjay. Oke, fine, sebelah kiri gimana? Oke. Mengingatkan gue seperti kayak di sebuah tempat di Surabaya. Ini kayak rumah Darmo teman-teman. Ya kan? Cuman ya udah deh, kita lanjut aja dari ruangan ke ruangan. What is that? Itu ada tandon air ya. Kita ke situ dulu lah. Hello? Anybody in here? Wow, gede juga ya, cu. Seru nih kayaknya nih. Kita coba. Halo? Siapa itu? Kalilawar atau gimana ya? Kalilawar kali. Oh, ini ada kawat-kawat. Coba kita ke bagian sini. Ini dapur nih tadinya teman-teman. Ini ada toilet. Astaga Tuhan. Itu ya ilah. Ah, gue gak mau buka ini. Sarang lebah cu. Di bawah, di atasnya tuh cu. Ntar gue buka, gue disontok lagi. Nge-he. Oke, kita ke bagian situ dulu deh. Sebelah sana teman-teman. Ini lah, apa ya, lantai 2 ini nih. Gak tahu nih ada apa aja, nanti kita kesono. Kita ke bagian sini dulu. Oh my god, hello. Wah, suara gue bergema ya. Hello. Semelak entep. Wih, gue pengen nyempetin foto di bagian ini ah. Keren nih anjir gambarnya. Coba kita lihat dulu ya teman-teman. Wah, foto di sini kayaknya serius deh, keren deh. Hidup hanya gurauan, yang serius cuma mati. Ini karya siapa ya? Mister C. Keren juga ya cuy. Oke, fine. Kita lihat ke sebelah sini teman-teman. Kalau lantai 2 kayaknya kecil ya teman-temannya, cuman gitu doang. Tapi gue penasaran juga sih, nanti kita kesono. Oke, kita langsung aja ke bagian belakang. Ada apa sih? Ini ruangan gue gak tahu nih bekas apa nih, bagian produksi kali dulu ya. Cuman jujur ya, dari tembok-temboknya udah semua banyak banget nih. Vandalisme cuy. Shit. Aduh. Kalau bagian belakang lewat sini bisa kah? Guys, siapa tuh? Hello. Oke.
teman-teman. Kita perhatikan baik-baik ya, dengan seksama. Coba kita lewat sini. Wow, itu semak belukar udah parah juga sih. Lewat sini. Wah, oh, ini udah nggak bisa. Oke, lewat sini aja. Wah, wow, gue lewat mana nih? Ada jalan di bagian sono. Terus ada kesini juga. Tapi kayaknya lewat sini aja deh. Perhatiin baik-baik. Awas ada selokan, teman-teman. Katanya sih begitu, cu. Banyak jebakan Batman. Anybody in here? Ini selokan yang dimaksud kali ya kan. Ngejeblos kelar nih. Oh my god. Wah, di bagian belakang sini kayak gini, cu. Ruangan lagi. Cuman ngeplong gitu doang ya, teman-teman ya. Oke. Astaga. Ya, gua enggak bisa nih. Gua pikir banyak ruangan-ruangan yang bisa kita telusuri, lebih keren gitu. Ternyata di sini ngeplong dan ini juga udah ditutup, teman-teman. Hah. Itu ada ruang udara. Goblok, siapa tuh? Anjir, kita periksa dulu bentar, cuy. Anjir. Halo? Anjir. Halo? Ada lagi sih, cuman gue kalau, ya ampun Tuhan, gue nggak bisa menelusuri lebih lanjut nih kayaknya teman-teman sampai ke sono agak ngeri ya, semak belukarnya udah, ih parah cuy, itu ada ruangan lagi tapi kayaknya toilet. Nah ini gue nggak tahu nih apa, nggak bisa gue akses teman-teman. Eh, siapa itu? Anjing, kaget gue, sumpah, gue kira apaan? Ada orang, ternyata bayangan cuy. Aduh, gimana ya teman-teman? Guys, halo. Oke, teman-teman semua yang ada di sini, gue coba kita explore di bagian mana lagi ya? Ruangan yang ono ada, tapi wait, wow. Tapi nih teman-teman, jujur deh. Gue ngerasa ya di bagian ini tuh gue gak bisa kemana-mana karena semak belukarnya cuy. Udah kayak anak buruk kumba gitu cu. Ya udah dah, terus gimana dong? Gue pikir masih banyak properti yang bisa ditinggalkan dan gue coba untuk... Halo? Ini ada gambar kaki ngehe. Ada dari sisi yang lain teman-teman di sini pabrik air mineral. Gua pengen tahu sih produksi air mineralnya di bagian mana, terus di bagian apakah packagingnya gitu. Karena menurut gua kalau tempat yang begini doang ngeplong, ya gua kurang bisa berinteraksi sama makhluk astralnya ya cuy. Astaga Tuhan. Coba kita ke bagian kiri sana. Habis itu kita ke lantai 2 coba, oke? Okay? Anybody in here? Halo? Ntar kita coba ya teman-teman. Eh, ada suara. Halo? Halo? Anjir, lu dengar suara gak sih, cuk? Anybody in here? Kita coba kesini ya teman-teman. Halo? Ini ada batok kelapa cu. Chris? Apa cu? Yang ya ilah nih. Siapa nih, ada yang iseng nih, keluar lo ngehe.
mau nakut-nakutin gua, hah? Emang lu pikir bisa, hah? GG pro player nih. Ngehe lu. Sini lo. Keluar lo. Hits. Oke, lu perhatiin baik-baik teman-teman. Astagfirullahaladzim, itu apa lagi ya, cuk? Itu kuntilanak ngehe. Bukan ya, cuk, bukan anjing. Nah, itu yang di atasnya itu tuh kepala tuh kayaknya, cuk. Ada yang ketawa di lantai 2. Coba gak? Gue langsung aja menuju ke lantai 2. Mungkin tadi yang di atas pohon tuh halu gue. Ada aja ya, cu. Sempet ngeblur nih kamera gue. Teman-teman semua, guys, perhatiin baik-baik ya teman-teman. Gue gak bisa menelusuri dari ruangan ke ruangan. Gue pikir di pabrik ini lumayan cukup luas, yang ibaratnya masih banyak properti yang ditinggalkan. Dan gue bakal mengetahui dari ruangan itu ada sebuah tanda bahwa tempat ini benar-benar masih meninggalkan sebuah jejak gitulah. Ini tempat apa? Misalnya di ruangan ini bagian ini untuk apa? Tapi tidak ada, teman-teman. Nah, sekarang gue berada di lantai 2. Di lantai 2 pun juga tidak ada apa ya? Kayak what is that? Gak ada cuy. Kayak harta miskin etika. Ini kayaknya vandalisme kritik ya. Oke. Sekarang gue coba berada arah ke depan. Dan kita bakal coba arahin ke sebuah pohon yang ada di seberang sana. Ini membangun sugesti gue untuk kayak melihat suara-suara. Halo. Astaga, kayak ada suara-suara apaan sih? Gue bingung dah ya, cu. Ah, ya udahlah. Teman-teman semua yang ada di sini, langsung aja lah gue cabut ya, teman-teman ya. But anyway, buat kalian semua yang still stay, gue pengen banget kalian jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, ya. Yeah. Gue bakal coba terus menelusuri tempat-tempat yang menurut gue tuh, atau mungkin teman-teman punya rekomendasi tempat gitu. Ya udah, pokoknya jangan lupa di like, di subscribe kalau lo suka sama video gue, dan gue pengen lanjutin perjalanan teman-teman. Terima kasih buat kalian semua. I love you so much for holy support. Sampai jumpa di lain kesempatan. My name is Bugs and peace.